Halo semuanya, apa kabar? Selamat berjumpa dengan kakek di dapur kakek. Kali ini kakek cuma mau bikin es ya, es kue ini. Es kue ini buah kue ini atau buah mangga ya, seperti mangga. Tapi ini kue ini harum baunya. Kali ini kakek mau bikin es dicampur dengan biji selasih. Dengan sirup merah, seger sekali dimakan siang hari. Inilah resep yang kakek berikan pada hari ini. Selamat menyaksikan. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya kakek tunggu. Selamat menyaksikan. Ini bahan-bahannya yaitu buah kue ini. Kita kupas ya. Di situ ada buah selasih dipiring. Juga ada sirup merah. Sementara ini buah kue ininya kita kupas. Kue ini wangi sekali baunya, harum. Rasanya pun mempunyai ciri khas ya. Nah, itu kue ininya sudah kita kupas, kita cuci. Kemudian ini adalah buah selasih, biji selasih. Kita rendam dengan air panas. Nanti dia akan berkembang, biji selasihnya ini. Ini di toko-toko swalayan banyak, murah sekali harganya. Kemudian ini kue ininya kita cacah-cacah. Kita cacah-cacah, kita potong kecil-kecil. Hati-hati kena tangan, pisaunya tajam ini. Nah, kita potong kecil-kecil seperti ini ya. Jadinya kayak dadu kotak-kotak. Kita rajang-rajang sampai habis. Ini cukup kita bikin satu buah saja. Yang satu buah kita simpan lagi buat besok. Nah, ini sudah kita potong-potong. Bijinya itu jangan dibuang, buat harum-haruman. Jadi tetap saja bijinya dimasukkan ke dalam mangkok supaya aromanya dan rasanya nanti meresap ke dalam air. Ini kita kasih air setelah tadi kita kasih sirup merah. Kita kasih air putih secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk biar merata sirupnya. Nah, setelah tercampur rata, ini kita akan masukkan biji selasih yang sudah kita rendam. Nah, ini bijinya sudah mekar. Ya, mekar dia. Sangat sedap. Sudah kita campurkan, kita aduk-aduk lagi. Kemudian kita kasih es batu supaya lebih segar. Kasih es batu, atau yang tidak suka es ya tidak usah pakai es, nggak apa-apa. Ini kita kasih es batu. Kemudian kita ambil mangkok. Kita tempatkan di mangkok ya. Ini coba satu mangkok es kue ini biji selasih. Segar sekali. Nah, inilah es biji selasih buah kue ini. Sangat segar diminum pada siang hari panas-panas.
ini juga bisa buat ide jualan juga loh. Kalau jualan es itu biasanya untungnya banyak, soalnya kita jualan air, ya. Kalau yang lainnya hanya pelengkap saja. Saatnya sebentar lagi, beberapa menit lagi, ini ada lumpia. Lumpianya buka aja apa bukan ini ya? Ini ada kolak, kolak pisang, kolak ubi, terus kolang kaling ya. Ini juga ada es pakel. Pakel apa itu yang wangi itu? Ini tehnya, ini esnya. Ini ayam goreng, ayam ini ada ceker juga, ceker mana ceker? Ini cekernya nih, ceker banyak banget cekernya. Ini teri, nah, bukan teri, udang, payah udang, sayur bayam. Sambal terasi. Tinggal beberapa detik lagi. Yuk. Nah, itulah tadi es kueni yang kakek buat pada hari ini. Seger sekali bukan? Diminum siang-siang panas-panas, seger bukan main. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kakek. Sampai jumpa di video-video kakek berikutnya.